بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا شباب نحس بالذل ونحن كثير، والله يا أمة الإسلام نتذوق هذه المهانة ونحن كثير. Kita benar-benar merasa hina sedangkan kita mayoritas. Sedangkan kita banyak jemaah. Kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia jemaah? Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini. Allah akan timpakan kepada kita hina. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Satu hal, Allah akan kembali memberikan kejayaan kepada kalian. Allah akan kembali mengangkat pamor kalian. Tatkala kalian kembali kepada agama kalian. Tarji'u ila dinikum. Kembali kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man tus'ar bihi nar yawm al-qiyamah. Orang pertama yang akan menjadi koreknya api neraka. Alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang pertama akan menjadi koreknya neraka, orang yang alim dan pandai membaca Al-Quran Karim. Dia yang pertama akan menjadi koreknya neraka. Maka semoga kita yang hadir di sini, yang belajar, yang telah juga akan mengajarkan ilmunya, yang ngaji, baca Quran, tidak menjadi koreknya neraka. Dia cerita, pernah duduk di majelis ana, puluhan ribu orang. Ana ngasih ceramah, semuanya nangis, kata dia. Ada berapa ratus orang yang masuk Islam di tangan ana. Kemudian pernah satu hari dia duduk di majlis, ketika melihat orang-orang banyak, dia berfikir, kaifa inna jaha ula'i wa halakt. Gimana kalau orang-orang yang kau kasih ceramah itu semuanya masuk surga dan kau masuk neraka, kata dia. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan, ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu, ya Allah. Li'alla yuqal. Agar supaya tidak tersebar pembicaraan. Azaba man da'a ilaih. Azaba man dalla ilaih. Supaya orang-orang tidak ngomong, gimana Allah itu mengazab seorang hamba yang ngajak orang-orang kepada Allah. Subhanallah jemaah. Wallahi masalah hati ini masalah yang dahsyat sekali. Maka harapan kita semoga Allah menjadikan amalan kita semua ikhlas lillahi ta'ala. Ana terharu kalau ketemu sama orang yang ana memang kepingin ketemu sama dia. Bertahun-tahun ana kepingin ketemu. Mungkin ana selama ini tahu dia sebagai syekh besar, ya. Dulu mungkin ketika kita sering dengar Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kita di Madinah, beliau ada di Qasim pada waktu, di Unaiza. Itu pas beliau datang ke Madinah, Masya Allah. Kita itu ngelihat wajah beliau, begitu dinginnya hati ini. Bagaimana kiranya antum melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang setiap hari kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Setiap hari berulang kali kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Subhanallah, betapa indahnya tatkala antum bisa melihat wajah orang yang kita kasihi bersama. Antum pernah enggak cemburu ketika mendengarkan saudara-saudari kita diperkosa di Syam, di Suria sana oleh tentara-tentara Bashar Assad? Pernah antum terasa cemburu dengan mereka? Oleh jamaah, sekali-kali kalau antum sudah sibuk dengan dunia, antum cari di YouTube sana saudara-saudara kita yang jadi korbannya Bashar Assad. Wallahi kadang-kadang sudah mati yang namanya kecemburuan kita terhadap wanita-wanita muslimah. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa. Andai kata bukan rahmat Allah, kita gak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah. Dan doakan Ustaz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang Ustaz itu surga sudah di depan mata. Enggak, jangan. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjuangan Ustaz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadangkala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu, yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihi nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, enggak pantas antum mengatakan itu kepada anak. Maka dia mengatakan kepada istrinya, "Istriku, nanti ketika makanannya disuguhkan, kau pura-pura betulin lampu minyak itu, lalu kau matikan. Sudah dimatikan, makan kamu." Dia pikir semua yang di rumah makan, ternyata yang makan cuma tamu. Siapa yang tahu kejadian itu? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu di rumahnya? Apakah sahabat-sahabat yang lain, orang sekampung tahu dengan kejadian itu? Enggak ada yang tahu. Kecuali suami istri ini dan Allah dari atas langit yang ketujuh. Pagi harinya, dia bawa tamunya Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi. Rasulullah SAW melihat orang itu datang. Beliau mengatakan, "Ajiballahu min suni'ikum." Allah itu takjub dengan perbuatan kalian berdua. Dia berikan semua yang dia miliki untuk tamu. Jadi subhanallah, mereka benar-benar orang yang memandang dunia ini jangan. Dunia ini hanya tempat untuk singgahan yang kita lewatin kemudian kita akan pergi.
ada seorang lelaki yang membodoh-bodohin anak muda. Dia katakan, ente sini. Ente anak kasih fulus. Anak kasih permata, berlian. Dia ingin membodoh-bodohin anak ini. Tapi syaratnya satu. Kau datangkan jantung ibumu. Fa'ata, dia datang. Dia jumpain ibundanya. Lalu dia tusuk ibunya. Dan dia keluarkan jantung ibundanya. Untuk ditukar dengan emas-emasan. Ditukar dengan perlian dan mutiara. Lalu dia cepat bawa tuh jantung. Dalam perjalanan, karena terburu-buru, dia tersandung. Ketika tersandung, jantung itu menggelinding. Kemudian jantungnya bercampur dengan debu. Dalam kondisi jantung itu menggelinding, nadahu qalbul jantung itu memanggil anaknya. Wahai ananda, wahai anandaku, kau gak apa-apa anakku. Kau gak apa-apa kesandung anakku, kata dia. Suara itu yang penuh dengan kelembutan, tetap seakan-akan suara itu adalah murka Allah Jalla Jalla kepada anak. Maka dia ambil tuh jantung ibundanya, dia cuci dengan air mata yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan, wahai jantung ibundaku, kau balas dendam atas kesalahan anakmu ini. Kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya. Dia hendak menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung itu mengatakan, kufayatan, jangan anakku. Jangan kau bunuh aku dua kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Kecuali kalau kita ada perlunya baru telpon ibunda kita.